Ya, pemirsa, Anda masih dalam dialog malam bersama dengan Pak Budi dan juga Bang Azmi. Tadi sempat terputus, ya, saya ingin tanyakan kembali ke Bang Azmi. Bang Azmi, bagaimana strategi bisnis yang Anda lakukan untuk bisa bertahan di masa pandemi ini? Ya, bagaimana bisa bertahan? Yang jelas tadi dengan kondisi ini pasti bisnis yang kita jalani itu ada yang menurun dan ada yang masih bisa peluang yang ditangkap. Kalau khususnya untuk yang saya jalani saat ini. Tadi saya akhirnya memfokuskan di bidang yang memang masih mempunyai peluang dan saya juga apa bersama teman-teman di HIPMI kita berdiskusi banyak berdiskusi melahirkan bisnis-bisnis baru seperti tadi yang disebutkan sama Bang Budi juga salah satunya kuliner dengan kreativitasnya itu juga masih punya peluang. Dan kita sebagai pelaku usaha tentunya harus menangkap peluang-peluang tersebut karena tadi kita harus menghidupi karyawan, kita harus turut juga menggerakkan perekonomian sehingga kita harus tadi yang pertama menangkap peluang yang ada, kemudian untuk bisnis yang sudah berjalan. Seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh Bang Budi, kondisi seperti ini, kondisi bertahan, kita mengevaluasi bisnis kita, itu harus kita lakukan di kondisi apapun, dan di kondisi pandemi ini kita harus lebih keras lagi, lebih giat lagi. Yang pasti, yang pertama, kita harus memiliki manajemen yang baik, kita harus belajar kembali, kita membuka materi-materi kita, mungkin pada zaman kuliah dulu, atau apa ilmu-ilmu yang kita dapati, tapi belum kita realisasikan, alangkah baiknya yang pertama kita mengevaluasi kondisi bisnis kita dari semua lini, baik keuangan, pemasaran dan SDM-nya dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian kreativitas kita harus kita gali terus, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kondisi saat ini. Kita harus lebih kreatif lagi sehingga kita bisa bertahan dan juga mendapatkan peluang-peluang yang baru. Kemudian yang ketiga yang sudah pasti dan seperti sudah kita ketahui menguasai dunia digital mungkin kita juga sudah sering dengar internet marketing kemudian konten-kontennya data maupun sistem secara keseluruhan itu harus kita kuasai betul kita sudah sering mendengar dari manapun. Dan itu tinggal bagaimana kita merealisasikannya di bisnis kita. Jadi intinya konsisten sih. Konsisten dan istiqomah lah. Harus siap menghadapi perubahan apapun itu ya, Bang Azmi. Ya, betul. Betul. Nah, saya ingin ke Pak Budi lagi. Pak Budi tadi dijelaskan juga bahwa di setiap kesempitan ini selaku pengusaha harus bisa mempergunakan kesempatan, mencari kesempatan. Nah, dalam untuk membuka, untuk menjadi seorang pengusaha pun, apa yang harus kita lakukan? Apa saja yang harus diperlukan, Pak Budi? Baik, pengusaha ini kan sebetulnya satu talenta yang boleh dikatakan kalau bicara persentase kan sesuatu yang agak berbeda, Mbak. Saya sedikit bicara data. Data pengusaha di Indonesia berdasarkan beberapa sumber data yang dikeluarkan Kementerian UMKM, yang saya miliki itu dari Indef, bahwa pengusaha Indonesia itu sementara baru 3,1%. Gitu. Okay. Jadi kurang lebih hanya 7,5 sampai 8 juta dari jumlah penduduk kita yang sekarang 268 juta. Artinya pengusaha ini orang-orang terpilih. Gitu. Mohon maaf ya, ini kita maksudnya tidak, ini kan bicara data.
Oke. Okay. Nah, artinya orang terpilih ini memang punya punya talenta yang khusus, di mana salah satu kekhususan pengusaha adalah masalah ketahanan. Gitu, masalah ketahanan. Alhamdulillah lah, saya mungkin fokus usaha ini sudah lebih dari 10 tahun, Bang Azmi juga mungkin 10 tahun. Itu kan bentuk yang sudah membuktikan bahwa kita sudah bertahan, karena walaupun tanpa pandemi ini, sebetulnya dinamika usaha ini sangat luar biasa. Baik akibat pendekatan masalah internal, maupun juga pendekatan masalah eksternal. Nah, hari ini kita mendapatkan masalah eksternal yang sifatnya global, gitu kan? Global. Jadi kondisi ketahanan kita hari ini adalah diuji dan dibandingkan dengan seluruh pengusaha di dunia, bukan hanya bicara di Indonesia. Nah, artinya apa? Kalau kita hari ini bisa survive, ini kan sama dengan perpindahan zaman batu ke zaman agraris, kemudian ke zaman industri, dan hari ini pindah ke zaman digital. Kita bersyukur permasalahan corona di tahun 2020, di bulan Maret 2020 ini, sebetulnya kalau saya analisa secara alamiah, sebetulnya kita sudah disiapkan instrumen ketika corona ini berjalan, ketika corona ini terjadi. Jauh hari sebelum corona ini terjadi, kita sudah adanya 4.0, di mana digital system gitu kan menjadi konsumsi kita. Nah, bayangkan kalau corona ini terjadi, tetapi kita belum mengenal HP, kita belum mengenal marketplace, kita belum mengenal ini, saya nggak tahu seperti apa susahnya kita mencari makanan. Hari ini dengan adanya corona seperti ini pun, sebetulnya kita tidak ada masalah dengan akses kebutuhan. Yang jadi masalah hari ini kan masalahnya adalah bagaimana uang ini berputar sangat lambat, kan begitu Mbak ya? Berputar sangat lambat, dan sangat lambat ini perputaran uang bukan hanya di level, mohon maaf, di level pekerja, di level masyarakat, di level pengusaha juga sama, karena memang tidak ada perputaran uang, gitu kan? Ketika terjadi, misalnya ini bicara negara, punten ini bicara negara, saya contohkan lagi Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, APBD-nya tahun 2020 itu 6 triliun 354 miliar, Mbak. 6.354 miliar. Ketika kita belanja langsungnya untuk proyek-proyek itu sebesar 3 triliun 370 miliar, 3.370 miliar gitu ya, atau 3,3 3,7 triliun, itu tidak bisa berjalan. Gitu. Tidak bisa dijalankan karena ada proses yang namanya refocusing. Ada penyesuaian-penyesuaian anggaran APBD yang tadinya untuk bangun jalan, bangun jembatan, bangun sarana dan prasarana pendidikan misalnya. Itu akhirnya sama sekali tidak dijalankan. Salah satunya adalah misalnya kita mau ngebangun dinas pendidikan misalnya contohnya. Dinas pendidikan itu hampir 300 miliar, tidak ada satupun bangunan sekolah yang dikerjakan. Artinya apa? Uang negara yang sebesar 3,3 triliun di Kabupaten Bekasi, yang harusnya menjadi stimulus bergeraknya roda ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Coba kalau 3,3 triliun sejak April, Mei, Juni, Juli, mungkin sampai Agustus, turun itu 3 triliun, itu akan ada kehidupan di Kabupaten Bekasi. Tenaga kerja dari proyek-proyek itu kan 30-40%. Artinya jika proyek-proyek APBD ini turun, akan ada uang sekitar 30-40% dinikmati para pekerja yang ada di Kabupaten Bekasi. Tapi ini kan tidak terjadi. Akhirnya tidak ada stimulus uang yang menggerakkan ekonomi baik mikro maupun makro di Kabupaten Bekasi. Itu baru dari sisi APBD. APBN juga kan sama, terjadi refocusing semuanya ke masalah COVID. Masalah COVID itu kan hanya beberapa hal tertentu, pengadaan APD, pengadaan masker, pengadaan sembako, apalagi sembakonya malah ada unsur korupsi misalnya begitu kan, itu kan luar biasa. Sementara kehidupan kita di Indonesia ataupun di dunia bukan hanya masalah kesehatan, tetapi polek, sosbud, hankam, rata kan harusnya semuanya hidup. Nah, ketika satu subsistem ini bermasalah, maka secara sistem itu bermasalah. Karena subsistem-subsistem lainnya pun juga jadi tersendat. Itu baru bicara pendekatan kabupaten. Nasional pun juga sama. Jadi, ini yang menjadi masalah kita bersama, Mbak, ya. Gitu ya. Sehingga memang ini harus penuh kesabaran dari sisi
regulasi juga harus jangan terlalu tendensius yang akhirnya kita frustasi tidak bisa mengendalikan, padahal jangan-jangan bukan itu caranya. Tetapi di beberapa negara, katanya lockdown itu yang paling ampuh. Clear. Bisa jadi untuk memutus mata rantai ini adalah lockdown. Tapi sekali lagi, Indonesia tidak bisa lockdown. Ketika lockdown, ini orang bisa pada mati di rumah, ini nggak bisa makan. Kan begitu, Mbak Sandra. Gitu. Oke. Berbicara soal dunia digital, saya ingin ke Bang Azmi. Bang Azmi, bagaimana industri 4.0 atau digitalisasi ini mempengaruhi HIPMI selama ini? Apakah membantu dunia usaha atau seperti apa? Ya, bicara tentang dunia digital, sebenarnya bukan membantu ya. Justru ini kalau dibilang membantu sudah pasti membantu. Oke, menjadi sebuah tantangan kah? Ya. Lalu apakah menjadi sebuah tantangan atau peluang? Ya, kita melihatnya justru menjadi sebuah tantangan yang harus kita jalani. Okay. Jadi sebelum kondisi pandemi ini pun situasi 4.0 berkembangnya dunia digital yang begitu pesat, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, para pelaku usaha di HIPMI juga, untuk bagaimana mengubah sistem yang lama kita menjadi sistem digital yang lebih efektif, gitu kan. Dan kita nggak bisa ditolerir lagi, kita harus menguasai dunia digital, kita harus memiliki tim yang kuat di dunia digital. Saya rasa kita selaku pengusaha muda khususnya, apalagi mulai fokus di bidang digital tersebut. Kita memasuki meramu bisnis kita dengan sistem digital yang lebih efektif sih. Begitu sih Mbak, kira-kira. Oke. Bang Azmi, selama masa pandemi ini berbagai pihak saling bergotong royong untuk juga membantu masyarakat nih. Lalu apa saja yang sudah dilakukan HIPMI? Di HIPMI kita banyak kegiatan yang sudah kita jalani, baik di masa pandemi, sejak awal pandemi sampai saat ini. Baik kegiatan sosial maupun kegiatan pengembangan nilai-nilai entrepreneurship untuk anggota maupun untuk masyarakat. Selama pandemi kita menjalani beberapa kegiatan sosial, kita banyak juga melakukan penggalangan dana, kita berbagi dengan masyarakat, kemudian juga tidak lupa untuk internal kita mengadakan program-program yang bersifat membangun untuk anggota khususnya. Kita banyak saling sharing tentang kondisi bisnis kita di HIPMI, kemudian kita juga sharing tentang peluang-peluang. Maka dari itu banyak terjadi sinergi antar anggota sampai saat ini, dan kita juga terus merekrut pengusaha-pengusaha muda di Kabupaten Bekasi khususnya. Alhamdulillah masih banyak antusias para pelaku usaha muda yang ingin bergabung bersama HIPMI. Di HIPMI, insya Allah, seperti yang saya rasakan, juga dari cerita teman-teman anggota, mereka banyak merasakan manfaat dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda di Kabupaten Bekasi. Ya, begitu, Mbak. Oke, Bang Azmi.
Saya ingin ke Pak Budi. Pak Budi, ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha, karena Pak Budi ini sudah menjadi terjun sebagai pengusaha kurang lebih sudah 10 tahun, tadi seperti yang Pak Budi jelaskan, kadangkala kita untuk memulai menjadi seorang pengusaha ini banyak ketakutan yang kita rasakan. Apa saja sebetulnya yang harus kita siapkan ketika kita akan menjadi seorang pengusaha? Baik, Mbak. Sebetulnya setiap orang mungkin punya definisi yang berbeda terkait dengan satu pengusaha sendiri, kemudian juga ibaratnya syarat dan ketentuan sebagai bekal untuk menjadi pengusaha gitu ya. Kalau saya analogikan kan sebetulnya begini. Ketika kita mau ujian, kapanpun mau ujian, kalau kita sudah menguasai ilmunya yang mau diujikan, baik matematika, mau fisika, termasuk bahasa Indonesia sekalipun, sebetulnya kalau kita sudah menguasai ilmunya, ada istilah, ya kapanpun mau ujian, kita sih fine-fine aja. Oh, hari ini langsung ujian juga kita clear. Nah, dalam konteks pengusaha juga sebetulnya sama. Usaha ini kan juga ada ilmunya, Mbak, gitu kan. Usaha ada ilmunya, menjadi anggota DPRD ada ilmunya, menjadi bupati ada ilmunya. Nah, kita sebisa mungkin sebagai pengusaha ini ya ilmu pengusahanya harus kita kuasai, kan begitu. Kalau sudah ilmu kuasai, sudah kita kuasai, tidak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran. Kalau saya mendefinisikan dan menganalogikan, ketika orang menjadi pengusaha atau mencari menjadi pekerja atau mencari pekerjaan, hari ini dan dari dulu itu jauh lebih sulit mencari pekerjaan sebetulnya dibanding menjadi pengusaha sendiri. Tetapi kenapa orang berpikir menjadi pengusaha sulit? Karena tidak pernah mencari gitu kan cara terbaik, cara cepat atau cara yang benar jadi pengusaha itu apa. Nah, kalau saya sedikit turunkan, menjadi pengusaha itu harus apa? Tadi definisinya, kita harus menguasai yang terkait dengan ilmu usaha. Baik itu secara makronya maupun mikronya. Mikronya itu apa? Kalau kita usahanya di bidang limbah, ya kita kuasai tentang ilmu perlimbahan. Kita kalau mau usaha properti, ya kita harus kuasai ilmu tentang properti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya pengusaha itu ya memang harus berteman juga dengan pengusaha, gitu. Jangan pengennya ngomongnya jadi pengusaha, ya temennya kalau misalnya hari ini saya dewan, ya ketemu dewan saja gitu kan. Atau pada saat jadi mahasiswa, ketemu mahasiswa saja. Hari ini jadi dewan, hari ini jadi mahasiswa, hari ini mbak misalnya menjadi apa namanya di TV. Kalau pengen jadi pengusaha, mulailah berteman dengan pengusaha, kan begitu. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah secara umumnya harus memperkuat jaringan. Gitu. Karena usaha ini substansinya adalah pertemanan. Orang selalu berpikir yang namanya modal itu adalah uang. Tidak. Okay. Saya katakan bahwa yang namanya usaha itu harus diluruskan bahwa definisi menjadi pengusaha dan definisi modal bukan uang. Definisi modal menurut saya sebagai pengusaha dan saya pikir banyak orang gitu, semuanya bukan uang, tetapi jaringan. Dari jaringan itulah akan terkapitalisasi menjadi uang maupun non-uang yang akhirnya menjadikan kita punya aktivitas kegiatan usaha. Dan juga banyak hal lainnya, gitu. Cuman kata kuncinya adalah, kalau memang kita ingin jadi pengusaha, satu, pelajari ilmu usaha baik makro maupun mikro, yang paling penting adalah yang kedua, mulai berteman dengan pengusaha. Nah, kalau udah berteman dengan pengusaha, tidak alergi lagi dengan pengusaha. Oh, ternyata pengusaha ini begini, begitu, begini, begitu. Gampang juga. Faktanya hari ini daripada jadi tukang pecel lele, lebih sulit nyari pekerjaan di pabrik. Kalau jadi punya pecel lele, tinggal bikin gerobak, nanya ilmunya ke tukang pecel lele. 2-3 hari jadi, modalnya nggak sampai 15 juta. Daripada 2-3 kali nyari kerjaan, ditipu orang 3 juta, 4 juta, 5 juta, sudah bisa pakai usaha pecel lele tuh. Misalnya seperti itu, Mbak. Kurang lebih itu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Budi. Kita akan lanjutkan kembali, Bang Azmi dan juga Pak Budi, diskusi kita pada malam hari ini. Tapi kita harus jeda dulu sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.